Damang, Mak. Alhamdulillah. Yus, ya. Enggak. Di rumahnya Teh Dewi. Ayah Arul enggak ikut nyangkul ini? Bolivia nih. Rajin banget. Ih, Mama enggak mau, Mama. Sayang cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali di channel Cianjur Turunan Kidul. Dan pada kesempatan kali ini saya lagi berada di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu dari Rumpi Group dari Jakarta ya. Dan katanya pengen bersilaturahmi ke rumahnya Mang Pep dan Katumiri Kidul ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau jalan-jalan, mau belusukan bersama Rumpi Group yang sudah ada di depan sana ya. Dan mau belusukan, mau berbagi sedikit rezeki dari Rumpi Group untuk lansia yang berada di Kampung Bongas ini atau di kampungnya Mang Pep dan Katumiri Kidul ya. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Nah, ini kebetulan sudah berada di tempat ya, mau menuju lokasi entah rumahnya siapa ya. Kalau saya kan bukan orang sini. Yang dipandu tuh sama Mama Arul sana. Yang menunjukin jalannya sama Ayah Arul atau Katumiri Kidul. Kalau kemarin di sini saya ngonten pas lagi panen ya. Sekarang sudah digarap lagi. Oh, ada bapak lagi nyangkul di sana. Dan yang sawahnya sebelah sini sudah dicangkul ya. Masya Allah, luar biasa pokoknya hari ini. Kita belusukan lagi. Alhamdulillah sudah sampai ya di sini, di salah satu rumah atau tetangganya Katumiri Kidul, Ayah Arul. Ini pas ini langsung pakai ini tuh. Ini salah satu donasi dari grup Rumpi, donasi untuk lansia-lansia. Masya Allah, baik-baik ini orangnya. Tuh ya, wah ini mah ada kolam isinya, ikan semua ini. Terus buat dokumentasi buat grup rumpinya ya, harus ada bukti bahwa sedekahnya sudah disampaikan buat orang-orang yang ini, yang orang-orang yang membutuhkan. Bolivia nih. Mau istirahat dulu di sini. Nanjaknya cuma itu doang. Iya. Itu doang. Sampai sana nanjak sih. Kalau cuman enggak terlalu nanjak banget kalau yang biasa. Masih jauh. Iya. Tuh di atas, rumahnya di atas katanya satu lagi. Itu dikarenakan Bu Olivia udah kecapean ya. Dan enggak sanggup katanya harus jalan kaki lewatin tanjakan-tanjakan seperti ini. Oke, sahabat, kita lanjut ya. Insyaallah. Pemandangannya dari sini tuh enak banget, apalagi kalau pas padinya hijau-hijaunya ya, luar biasa pokoknya, mantap. Nah, ini dia rumahnya Teh Dewi. Pada di kantor, Bu. Kerja kantor di dalam, Bu.
Mbak, aku numpang sini boleh enggak? Boleh? Mau potong aja. Ah, enggak usah. Ya, nah, sahabat, ini kita nunggu di rumahnya Teh Dewi ya, salah satu konten kreator juga, untuk menunggu Mak Itoh yang tadi di rumahnya nggak ada, ternyata di sawah katanya. Nah, jadi sahabat, untuk rumahnya Mak Itoh itu berada di atas sana ya, di atas sana, dan Mak Itohnya sedang panen, ikutan panen ya. Itu sedang jalan kaki menuju ke sini untuk dikasih sedikit rezeki dari grup rumpi ya. Nah, ini dia Mak Itoh lagi jalan untuk mau ke sini, mau naik ya. Sementara mungkin itu ada tetangga-tetangganya juga yang lagi pada panen. Nah, ini dia Mak. Aduh, Mak. Damang, Mak. Alhamdulillah. Damang, Mak. Aduh, punten ngawagel ka emak. Kadie aya aya salit rezeki sauna teh ka emak. Aya tamu. Rajin banget. Ih, Mama enggak mau, enggak mau. Sayang cuma. Aduh, saya mau ngapain? Saya mau. Kita foto dulu sama. Nah, mau dipoto dulu katanya. Terima kasih ya. Ada rezekinya buat emak. Kalau di kampung memang agak susah kalau harus ituin apa, orang tua. Tetap gitu, pengennya kalau nggak ada kegiatan tuh kayak sepi katanya gitu. Meskipun udah kadang sakit, dia tetap melakukan aktivitas gitu. Beda kalau yang sama yang di kota, duduk-duduk aja gitu kan. Saya nggak betah duduk. Saya nggak betah duduk. Baik sahabat semua ya, kita lanjut lagi. Panen yuk. Tos kayak sabaraha kiloan, Mak? Pakainya 25 kilo. Alhamdulillah. Saurang merenti dinya tah di api sokit. Mohon. Oh, dua kali. Dua kali. Oh, mohon atuh sing kiat, sing sehat, mana namanya. Masya Allah. Nih. Jadi setiap 5 langkah sekali, kalau ada pemandangan yang sekiranya enak buat dipoto, ini langsung cekrek. Ih. Ada pil sedikit foto-foto. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya di tangga sini bagus loh, Mas. 5 langkah foto teh beneran ini, Mas. Yakin ini 5 langkah foto. Oh, foto lagi. Foto lagi. Ikutan narsis ya, pokoknya di tangga pun dipoto jadi. Jadi. Masih seputar di pinggir tangga, sekarang masuk ke tebingnya nih. Dipoto ada katanya, pengen dipoto. Awas, awas, awas. Tuh. Mau dipoto sama mamahnya Umi Rahmi juga nih. Baru ketemu juga nih sama mamahnya Umi Rahmi. Yo, punten. Enggak. Hari ini kita mau lanjut ke
katanya grup Rumpi mau ke rumahnya Kang Yunus ya. Langsung dari sini OTW ke rumahnya Kang Yunus. Ayah Arul enggak ikut nyangkul ini? Dikarenakan ada diserahin dulu. Diserahin dulu ya. Dikarenakan ada tamu. Jadi enggak ikut nyangkul. Biasanya Ayah Arul nyangkul. Nah, teu nyangkul. Tegaduh sawahna. Tegaduh sawahna. Ya, masyaallah. Ada warga masyarakat yang lagi pada menggarap lahan pertaniannya. Ini grup Rumpi lagi pada mau ngasih sedikit rezekinya ya. Mau berbagi. Seetik. Mangga ditampi. Ibu majuan mau beri foto bu kita bu. Di foto lagi. Waktu mudanya ya. Jadi itu di desa. Bunga desa. Sinilah kita foto. Awas kena tangan. Dan baiklah sahabat, mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.